Nah, bagaimana perspektif interaksionisme simbolik melihat fenomena simbolik ya, misalkan yang geotermal tadi, beberapa masyarakat di sana melakukan demonstrasi dengan tidak sedikit memberikan pertanda-pertanda kepada perusahaan, misalkan berupa tidak inginnya melakukan mediasi dan sebagainya. Artinya ini adalah berupa bentuk tanda penolakan dari masyarakat. Dan bagaimana bahasa-bahasa dari perusahaan yang tidak mampu menjelaskan keinginan dari masyarakat. Contohnya dari risetnya kolega saya itu bahwa perusahaan memediasi masyarakat dengan cara memberikan kompensasi diberikannya usaha laundry seperti itu. Gini nih sederhananya nih. Jadi ada perusahaan geotermal, istinya kan akan mengeruk nih ya sumber daya alam di masyarakat di situ, dan masyarakat diberikan kompensasi atas kesediaannya memberikan lahan, memberikan tempat untuk dibangun perusahaan itu. Namun kompensasi yang diberikan ini tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Jadi masyarakat diberikan kompensasi berupa usaha laundry, berarti kan diberikan mesinnya, diberikan lahan pekerjaannya, diberikan tempat dan sebagainya. Tapi masyarakat di sana tidak menginginkan itu. Artinya masyarakat menganggap dengan simbol itu, ini bersinggungan juga dengan perspektif konflik ya, dengan simbol diberikannya mesin cuci ini malah masyarakat, ini konteksnya di Padang ya, notabene memiliki ya tingkat spiritualitas yang tinggi dan juga dignity yang tinggi gitu, kewibawaan yang tinggi, ketika perusahaan memberikan kompensasi berupa usaha laundry ini, masyarakat di daerah sana di Sumatera Barat, Padang tersinggung justru dengan diberikannya mesin cuci ini, bahwa mereka akan simbol ini, mereka akan menjadi tertindas, menjadi buruh, menjadi tukang, menjadi suruhan dari orang-orang yang berada di perusahaan yang mencucikan pakaiannya, yang membersihkan para bos-bos di situ setelah bekerja dengan usaha laundry ini. Ini berdimensi ganda. Arti berdimensi ganda adalah ini bisa berkait juga dengan imajinasi sosiologis tadi, bahwa dengan diberikannya contoh ini ya, dengan diberikannya kompensasi berupa usaha laundry ini, kita mampu melihat secara strange, secara aneh gitu. Jangan hanya yang familiar saja, oh ini bagus, kita akan dibantu usaha dan sebagainya, tapi harus oh ada apa ini gitu, harus melihat di balik itu semua. Dan dalam perspektif sosiologi, saya kira ini sangat relevan untuk memberikan gambaran bahwa bagaimana simbol-simbol seperti tadi itu ya, simbol-simbol dengan memberikannya usaha berupa laundry ini mampu ditangkap berbeda. Dalam perspektif ini hanya di situ saja teman-teman, karena kalau ditarik kepada hal yang sifatnya konflik, ada ketimpangan pekerja dengan kapital, itu sudah perspektif lain. Tapi cukup sampai kepada bagaimana simbol yang diberikan oleh perusahaan ini mampu ditangkap berbeda oleh masyarakat. Ini hal-hal yang menarik dalam melihat fenomena pembangunan dengan lensa sosiologi, imajinasi sosiologis dan juga perspektif sosiologi. Mudah-mudahan cukup dipahami.